Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami sahabat Wong Rawa. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk berburu belut ya, berburu belut teman-teman. Ini alat-alat yang kita gunakan nanti untuk leger mancing belut. Karena pancing jadi yang nggak tahu bahasanya teger atau apa ini pancing ya. Nanti kita pasang di areal sekitar grup. Coba dilihatkan tempat-tempatnya di sini yang spot-spot kita nanti untuk mancing belut. Semoga dikasih rezeki yang bagus. Amin. Oke, mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang bagus. Amin. Supaya kita juga selain berburu mancing belut, kita juga dapat hasil untuk yang dibawa pulang untuk orang yang di rumah. Di kesempatan kali ini kita juga nanti akan bermalam di sini ya. Kita sudah bikin tenda ini. Nanti malam kita akan bermalam di sini. Sambil besok lagi mungkin kita bisa berburu lagi yang lain. Mudah-mudahan diberi kesehatan. Amin. Mudah-mudahan tidak ada halangan apa-apa. Karena kita tujuannya juga mencari rezeki di sini. Jadi kita meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, jangan lupa tonton terus video kami dari Wong Rawa. Jangan lupa like, subscribe, dan memberikan saran-saran di kolom komentar di bawah untuk kemajuan channel kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan untuk pasang pancing mulai. Kita memasang pancing. Ya. Ini lubang. Kali-kali. Oke, kita tinggal. Nanti kita lihat lagi. Yuk lanjut. Kita dapat babon belut. Karena babon banyak pastinya. Ikuti terus keseruannya.
Oke dok, bagaimana kita tandingan yuk? Siap, walaupun barusan pertama kali mancing tapi lihat hasilnya. Saya malah tidak pernah mancing. Oh. Iya betul. Tandingan yuk, kamu pasang di situ, saya pasang di sini. Siap. Berdekatan. Oke ini sahabat pancingnya, tandingan sama dokter lele sana. Berdekatan pasangnya. Saya di sini. Sahabat, lihat pasangannya dokter lele, yuk kita intip. Ada lubangnya. Pasangnya bagaimana? Kita intip yuk. Yo, mau makan. Malu-malu. Ah, oh, udah mau ada jebakannya. Pasti dimakan ini. Lubangnya besar guys. Makan umpan yang ngamerak saja. Bentuknya segini. Ya, yang ngamerak toh. Iya. Enggak. Paling yang merah nanti itu bloodnya di sana toh. Gini. Coba tandai sahabat eh. Ini pasangannya toh. Di sini ada kayu-kayu sana. Oke, okay. Ada kayu-kayu. Terus yang di sini. Ini, toh. Ini saya pasang satu di sana. Oh, di sana dekat kayu yang mati itu. Sana. Coba 2 lawan 1 sahabat. Kita lihat. Tambah nih 4 lagi. Tuh. Saya pancingnya bawa sedikit, Bos. Sama. Cuman bawa 5 saya. Baru dipasang 1. Oke, ini kondisinya sahabat di rawa opa. Kepung mie. Sahabat itu ada mas syukur. Coba kita samperin. Kenapa kah cuman berdiri? Posisinya bingung. Kok bingung? Ngacung. Karena mulai dari sana sampai sini saya belum pernah istirahat. Banyak sekali lubang belut men. Kenapa udah dipasangi? Udah saya pasang baru sampai sini. Tuh saya sudah pasang lagi. Mana? Oh. Oh iya sahabat, pasang. Setiap saya ada berdiri di sini pasti ada pancing saya. Begitu kah? Iya. Sudah pasang berapa? Sekitar 150. Bawahnya? Bawahnya 200. Muhammad. Tinggal 50 lagi, Bro. Buset. Ini sahabat. Masih ada banyak pancingnya. Kalau saya sudah habis karena bawa sedikit memang. Cuman bawa 15 saja. Oke. Dokter lele juga di sebelah sana, sahabat. Dokter lele. Cuman dia enggak tahu cari lubang apa itu. Sembarang dipasang itu udah cari lubang enggak bikin dia bikin lubang. Ini kalau ini seniornya memang kalau cari ya mudah-mudahan blood. Kita dapat banyak bro, amin ya, lanjutkanlah Mas Syukur. Oke okay. Mantap Bang Rawa. Lubangnya, Bro. Kita sudah itu. Oh iya, itu udah biru, Nek.
ketinggian, Dak. Lihat yang dekat tenda, sobat. Pertama. Ada? Eh, udah menarik. Sekali ini. Mana? Oh iya. Kenapa dapat juga? Ah, lumayan. Lumayan. Oh, mantap. Mantap. Mantap, bos. Oke. Oke, oke. Yo, yang nanti ke sana nanti saja. Iya. Istirahat dulu. Mana bos tempatnya? Oh, belum lihat. Oh iya. Ayo. Masuk Bur. Katanya dapat. Mantap betul. Kurang dekat masuk Bur sini. Coba. Mana? Udah dapat 5. Oh, sama. 5 begitu semua? Iya. Ini sahabat. Mantap sekali. Ini sahabat belutnya rawa opa. Belutnya rawa opa sahabat. Ini sebesar begini. Lumayan. Mantap, baru 5 pancing ini. Ini sahabat belutnya. Mantapnya syukur besar kayak numu. Langsung dicopot dikembus aja itu satu. Angkat itu kembunya. Naik. Sudah dapat berapa kah? Kalau saya 5. Oh, 6 ini dengan ikan gabus kecil. Ini baru habis pasang ya tadi, Mas? Iya. Ya, coba ambil semua, Mas. Dapatnya. Tapi belum mutrak di ludang toh? Baru habis itu pasang saja. Ambil juga belut di sini. Oh, yang ini kecil, Mas. Gitu. Bosnya yang lempar. Waduh, bosnya dapat 1. Rezeki, Bro. Lempar. Oh iya. Ini sahabat belutnya. Ini masih anak-anak, sahabat. Masih kecil, enggak seperti yang tadi itu. Belum pergi meludang nih, sahabat. Baru sambil pulang tadi ya. Baru sambil pulang pasang. Oke, Mas Ur. Oke. Terima kasih. Mantap jiwa masalahnya karangnya, Bro. Aduh, woi. Kokong. Gagal, Bro. Gagal. Coba tarik ya. Siapa tahu ada lagi yang lainnya toh. Kosong apa? Salah, gabus. Gabus. Gabus, guys. Coba tahu nanti. Kayaknya besar, Mas. Besarnya. Besar. Allah. Mantap. Mantap. Sudah ada 2 yang kosong, ternyata ini dapat. Juga. Ini belutnya rawa opa sahabat sebesar begini. Juga
terdapat juga guys. Bobon lagi. Mantap betul. Bobon lagi, bagaimana dokter Lele? Mantap belutnya sahabat, besar-besar. Iya, mantap-mantap. Okay. Strike 2. Kecil. Lumayan. Lumayan. Masih termasuk besar. Strike ketiga. Lumayan. Mantap. Kena lagi. Ada tarikannya guys. Tes. Wah, gabor. Lihat guys, wah kopong lagi, wah nggak kena ini, bro. Umpannya, bagaimana? Ada ini kayaknya ada tarikannya ini. Coba. Keluar. Iya. Wah, lepas. Ah, akhirnya dapat juga. Oh iya. Mantap. Bro. Masuk kur dalam strike lagi. Mantap. Oke. Gemuk, bro. Oke, lanjut tenda. Oke. Sudah malam ini, hei. Malam, sahabat. Lanjut tenda. Kembali. Sudah mulai gelap. Aduh. Sampai di tenda. Oke. Susah. Gopul saya sahabat, pasang 20. Alhamdulillah sahabat, saya dikasih banyak. Dikasih satu ekor. Nih sahabat, ikan belutnya dikasih ininya saja. Alhamdulillah udah untuk dibakar buat umpan tikus. Terus duluan. Oke. Oke duluan. Udah maghrib, bro. Yo. Dulu di tenda.
Sahabat teman sudah kumpul semua. Tinggal satu lagi dokter Lele belum datang. Alhamdulillah. Sampai tenda sahabat. Dapat berapa Pak Ketua? Aduh. Coba lihat dulu, ada. Mana? Ah, dapat berapa? Oh iya. Dapat itu daripada dokter Lele Pak Ketua. Dapat berapa dokter Lele? Ah, udah tahu itu. Udah dapat kayaknya. Dapat berapa, Bro? Banyak? Oh, iya banyak ini. Oh, masuk kursi juga banyak. Di belakang juga masih banyak. Masih ada. Masih banyak. Oke. Sebentar saya ambil senter ya. Biar enak itu. Dokter Lele baru nongol tuh. Sudah pakai senter, sahabat. Kenapa? Ah, lambene. Jod. Akhirnya gabol. Gabol, dapat berapa? Ya, bodoh. Lihat Pak Ketua, lumayan lah. Wih, babon. Daripada dapat dua saja, lihat Pak Ketua, contoh. Wih, babon. Pak Ketua. Mau satu kelicingan, mending kalau besar. Pasang pancingnya berapa puluh? 30 tapi yang dua yang kok bisa? Yang 10 kok udah tahu kemana lo, heran saya. Mending saya pasang 20 dapat banyak. Tuh di perahu masih ada tuh sana. Ini mas senter mas. Nih pakai dulu senter mas. Saya ambil dulu ini toh blusku. Saya orangnya pintar kalau mancing. Iya. Dapat apa itu, dapat dua, mending saya buang. Nih. Mantap. Ini sahabat dapatnya 10 saya dapatnya. Sudah ya. 20 itu. Jangan minta lagi. Ya sahabat, kondisi di pagi hari hujan sahabat. Bisa dilanjutkan lagi pemburuan ikan belutnya sahabat. Bagaimana bos, hujan? Kita pulang saja bro. Oke. Ini sarapan, minum kopi dulu. Mantap betul. Hujan-hujan minum kopi hangat. Ini malah aduh dokter Lele. Kopi dulu. Oke. Udah siap beli banget. Oke. Lagi masak gue. Hai. Bapak masih bangkong. Mulen. Kopi sih kayak setik kok men. Sahabat lagi masak sarapan nih. Oke, nanti kalau hujan sudah reda lanjut pulang saja. Udah bisa lanjut pencarian. Mantap, ini Mas Syukur lagi bakar ikan mujair sahabat. Hasil busur. Berapa? Empat? Mantap. Kita pesta betul di.
Oke bro, pesta bro. Oke guys. Grogi bro. Grogi. Oke sahabat, sudah disajikan sama sarapan. Sama koki handal Mas Syukur. Master koki, Pak. Ini namanya sambal goreng tempe, guys. Ini guys. Ini namanya hasil. Ini namanya sambal kerada. Ini hasil busuran tadi malam. Ini sangu, kalau bahasa Jawanya sega ini. Nikmat pingits, bro. Ayo, oke, kita sarapan. Masih kemembul. Eh, jangan lupa kita tambahkan anu, Mas. Jeruk, lupa. Jangan banyak-banyak, udah enak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Yo yo ra ndonga yo ra papa ditungani. Arahan saya pelayan. Ya, waktu khusus menang kamera khusus dan indah. Mantap, bro. Oke, bro. Mat. Langsung dinikmati di rawa ini. Panas. Aduh, lama-lama udah kebagian saya ini. Sini Pak, sini. Sorry sahabat. Ambilkan. Saya pending. Nanti kehabisan saya. Oke, sahabat. Kita menuju pulang. Pulang. Oke. Hasil. Oke, bro. Oke, oke. Kita pulang dulu. Mantap, pokoknya mantap. Yang ngaret balik, Kang. Iya. Kami dia. Miring, ringin, git. Git. Sahabat, ini sudah datang Mas Syukur. Dari mana, Bang? Bang Santo. Ini Dokter Lele sudah datang. Dan ini bosnya juga sudah datang. Ini kelapa, Pak. Mereka sudah tunggu semua, tinggal berangkat menuju pulang ke rumah.
sahabat datang semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah tadi perburuan kita mancing gelut ya. Nah, dan ini hasilnya alhamdulillah, walaupun enggak pol ya busanya, tapi alhamdulillah banyak. Satu kesyukuran kita ya. Ini guys. Sudah. Belutnya Kolaka Timur. Rawa Opa. Rawa Opa. Salam juga buat Askiran, siapa tuh suka bisa datang-datang di daerah ini. Salam juga sama Mas Bulung. Ya, Mas Bulung yang ada di Jawa ya. Pulau Tewong Rara. Gede-gede, Bos. Bandot-bandot. Gede. Tilik-tilik yang ring dulu Renang Rara. Gede-gede ulut teh. Akeh ya, sepusak. Oke, Bro. Yang paling kecil sebagai mana? Yang paling kecil? Yang kecil. Ada yang paling besar kecil. Semua ini. Oh, rata begitu? Semua. Rata. Oh iya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, kita sudah pulang sampai di rumah dengan selamat. Juga dikasih rezeki yang lumayan cukup. Jadi kita tutup saja ya perburuan kita tadi. Dan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wong Rawa, mantap.